ini adalah program fasa kedua yang kita buat. Fasa pertama kita telah menyalahkan kepada 3,000 penerima pelajar sekolah program Back to School. Tahun 2021 juga kita meneruskan program menyerahkan pakaian, satu set pakaian seluar kasut adik-adik kita. Pada tahun ini juga 3,000 orang penerima. Jadi apa yang kita buat adalah kita tidak boleh berkumpul 3,000 dalam satu pasar, tetapi kita pecah-pecahkan menurut kampung dan menurut taman yang kita buatlah. Jadi apapun program ini adalah program yang kita rasakan perlu bagi membantu terutama masyarakat yang terpaksa berhenti kerja ataupun yang telah berkurangan dari segi gaji. Jadi kita harapkan bantuan kepada dua anak mereka dalam satu keluarga dapat membantu meringankan beban terutama yang ke sekolah pada tahun ini. Peruntukan tahun ini, tahun dua tahun ini peruntukan kita, peruntukan adun. Kita belanjakan RM300,000 untuk setahun dan tahun ini juga kita sasarkan RM300,000 juga. Jadi untuk penduduk program tahun ini adalah RM600,000 semua kita belanja khas untuk bantuan anak sekolah adik-adik kita. Kita walaupun kita pilihan kita adalah khusus untuk penduduk Paijaras, tapi ada juga permintaan-permintaan daripada kawasan di luar Paijaras yang kita rasa kita perlu bantu, kita bantu. Jadi kita harapkan program ini dapat menyelesaikan beban mereka lah. Saya memang sangat-sangat terima kasih lah kepada yang berhormat Tuan Khairuddin. Tambahan lagi dia pun memang selalu turun kawasan-kawasan saya, rumah saya dekat dalam sarjana utama sana. Sebelum ni pun memang dia ada tadi memang insyaAllah kalau ada masalah tu dia terpaksa bagi tahu tu, mesti dia sampailah ke maklumat tu kat dia dan ada tindakan lah yang dia ambil untuk selesaikan masalah. Melalui sekolah lah, cikgu yang proseskan lah. So, apa perasaan bila dapat okay lah, gembira lah. Terima kasih banyak-banyak lah kepada yang berkenaan lah. Terima kasih YB bagi sekolah, tak sabar pada sekolah. Gembira dapat baik barang-barang macam ni. Itu dapat rasa semua dari orang lah. Terima kasih kepada YB bagi barang sekolah ni.